Assalamualaikum. So guys, tu hari ni tu je lah. Tunggu peti ais dengan mesin basuh. Okay, dah sampai. Akhirnya dah sampai juga. So peti ais dah sampai, mesin basuh pun dah sampai, dapur pun dah beli, tong gas pun dah beli, tinggal almari untuk dapur je, tak ada lagi. Okey geng, saya nak kongsikan tips sekiranya nak beli barangan elektrik. Okey, kalau anda perasan setiap barang elektrik ada stiker merah ni kan. So kalau nak beli, kita kena bacalah dekat kad merah ni. Okey, berapa bintang, lepas tu penggunaan tenaga dia, dia akan tulis kat sini purata setahun, menggunakan berapa kilowatt, berapa kilowatt hours lah. So lagi kecil kilowatt hours ni, so lagi jimat lah current. So ni salah satu tips lah. So saya memilih, so ada yang saya jumpa ni pun 5 bintang, lepas tu kilowatt dia pun 332 berbanding dengan yang lain. Ada juga 5 bintang tapi kilowatt dia 400 lebih untuk peti ais. So kalau korang pandai pilih, ada yang lagi rendah, so lagi jimat lah penggunaan elektrik di rumah. Okay. Okay, tadi dah pasang, dah check yang tak ada kemek apa semua. So kena tunggu dalam masa 4 jam baru boleh plug in plug. Lepas tu kedai tu cakap bila dah lepas 4 jam plug in plug, lepas tu dia punya suhu ni kita kena buka maksimum. Biarkan dalam masa 1 jam. Lepas 1 jam tu baru kita adjust ikut sejuk mana yang kita nak. So macam juga yang ada ni, mesin basuh. Okey, mesin basuh ni pun saya pilih 5 bintang. Okey, penggunaan tenaga dia 17.41 kilowatt per hour. Okay, ni jenama Biko. Kebanyakan yang saya lihat jenama Biko ni, dia daripada Europe punya. Kebanyakan jenama Biko ni memang 5 star. So penggunaan tenaga dia pun sikit. Jadi saya try lah Biko ni. Ada yang lagi besar, lagi jimat. Okay. So nampaknya pipe ni nak kena tukar sebab tak boleh nak pasang, lembik dia punya muncung tu. Okey, kita tengok lagi dalam. Yeah, dah boleh basuh. Okey, lagi satu penghantaran ni, kotak dia kedai tu cakap kita tak boleh buang dulu lah dalam masa seminggu ke dua minggu, takut kalau ada apa-apa nak claim, dia tak dapat nak packing balik ke, dia tak dapat nak bukti untuk nombor siri benda ni kan. So kotak ni saya simpan dulu kat sini seminggu, kalau tak ada apa-apa masalah, okay, boleh proceed guna sampai rosak. Okey, sekejap lagi saya nak keluar pergi cari perabot untuk dapur sebab tak ada kabinet kan. So kena cari lah. Pakai sementara dulu. Sebab kan kalau tak beli perabot dapur tu, tak berasap dapur nanti.
Okay, geng. Okay, untuk lagi satu aktiviti kat sini. Ha, ni lah masalah. Kalau buka pagar je, datang kucing ni. Okay, nak tengok tak kucing yang apa special dia. Tengok geng mata dia. Sebelah biru, sebelah hijau. So, kucing ni hari-hari datang sini. Pantang buka pagar ni, memang dia datang. Siap belikan makanan dia hari-hari. Okay, bye. Kucing, bye. Tuan nak keluar. Yang lain pun keluar, eh. Cepat-cepat. Keluar-keluar. Mana si comot? Comot yang tak berapa comot. Sebenarnya ada 4 ekor lah, lebih kurang. 4 ekor kucing datang. Hari-hari buka pagar dia datang. So, bila kita nak keluar, dia pun keluar lah. Hampir penuh, guys. Belanja. Ini barang kering je. Cepat belanja ni. Aduh. Alright, guys. Ada lagi satu barang yang baru beli ni. So, saya pilih pun jenis 5 star juga. Okay, ni dia. So, penggunaan tenaga purata setahun 165 kilowatt hours. Kira jimat lah, jimat tenaga jugalah. So, tips dia kalau nak beli barang yang elektrik, berpandukan pada star ataupun berpandukan pada nilai yang dia tulis dekat sini lah. Kadang ada juga yang 3 star tapi kilowatt dia rendah. So, korang kena bijak memilih. Okay, itu salah satu tips untuk membeli barangan elektrik. Okay, harap korang lepas ni lebih peka dengan benda-benda yang macam ni lah. Jangan ikut brand dia. Tak semestinya brand tu kita tahu, tapi dia jimat tenaga. So, kalau nak beli, tengok pada star dulu, lepas tu baru tengok brand. Kalau korang trusted pada brand tapi korang tak trusted pada ni, so standby lah, bayar bil mahal. Okay, saya nak pasang kejap kipas ni. Lepas tu esok pagi baru pasang dekat dinding. Ni kipas, jenis kipas dinding lah. Okay, guys, saya rasa setakat ni je lah untuk video kali ni. So, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe pada yang belum subscribe. Like, share. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.